Ini dia gapura warga kompleks Permata Padalarang, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Mereka menempati peringkat pertama dengan skor 82,1. Gapura yang dibuat berhasil menyisihkan 1.000 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Gapura ini awalnya hanya untuk perayaan 17 Agustus. Namun karena ada perlombaan gapura Asian Games 2018, pembuatan gapura dikombinasi antara tema perjuangan dan Asian Games. Selain menonjolkan seni pewarnaan dan tata cahaya, gapura ini pun dibuat hidup dengan menggunakan tenaga listrik. Proses pengerjaannya dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu dengan biaya sekitar Rp600.000 dari kas dan sumbangan warga. Kita di sini mencoba ikut juga dalam rangka memeriahkan dan memanfaatkan kreativitas warga di sini, Pak. Dari awal sampai ke akhir, kita dibuat sekreativitas kita dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di kita, Pak. Keberhasilan menjadi juara tingkat nasional ini tak lepas dari dukungan para ibu yang senantiasa membantu. Untuk ibu-ibunya kita dilibatin banget ya, kalau misalnya bapak-bapak lagi kerja bakti, kita sediain konsumsi, kita siapin untuk makannya mereka, kopi-kopi mereka, kan ya takutnya capek kalau itu ya, haus, kita ikut bantu masak-masak aja. Atas keberhasilan ini, maka panitia gapura di Kompleks Permata Padalarang berhak mendapatkan hadiah Rp25 juta dari Kemenkominfo. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.